Okay, sebenarnya saya sedang mengemas ni untuk nak balik dah ke rumah, ke Johor insyaAllah. Alhamdulillah selama 4 hari ni ada banyak sangat benda lah yang saya rasa impactful kepada kepala otak saya, yang telah dicah dengan banyak ilmu, strategi, peringatan juga daripada guru saya, mentor saya, Dr. Aizan Osman. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih, jutaan terima kasih daripada saya sendiri, daripada Team Momentum, kepada our mentor, kepada Tuan Haji Jerry, kepada semua Team Rishwa, Team Momentum dan semua anda yang follow travelog saya selama 4 hari ni. Dan kita juga telah berikan 50 buah buku Turbo Copywriting secara percuma. Ha, jangan lupa tau ni bukunya yang saya dedicated, saya berikan kepada anda. InsyaAllah kita juga akan, saya akan sign signature kat sini, autograph, untuk beri pada anda di atas commitment anda yang follow setiap video saya, follow kita punya Instagram, dan jangan lupa juga untuk follow saya punya YouTube channel supaya anda sentiasa dapat benda-benda yang baru, yang latest yang saya akan berikan anda nanti. Okay, so ada banyak benda tau yang sebenarnya saya nak share, tapi nak bagi semua kang, saya sini pun dah macam mabuk dah ni, banyak sangat ilmu. Nanti balik saya akan simplifikan dia dan akan share dengan anda. Jom kita akan teruskan perjalanan, tapi sebelum kita balik, kita ada beberapa agenda dulu. Jom kita. Kita dah sampai Haji Ismail Group. Kita nak belikan coklat untuk mak mertua saya, untuk isteri, anak-anak kan. Kita tengok ada coklat apa yang best di Haji Ismail Group. Jom kita tengok, jom. Kita cari coklat dulu, mana coklat yang berkenan di Haji. Yang dah beli dah, sudah dah. Hari ni beli coklat dan biskut untuk anak-anak. Okay, selesai membelikan coklat ni tau, untuk tadi Wah kirim, mak saya kirim, dan saya juga belikan untuk Team Momentum. Atas dedikasi diorang, kesungguhan diorang, so kita perlu appreciate our team sebab diorang adalah kita punya aset yang terpenting sebenarnya. Untuk kita sama-sama nak grow dalam perjuangan Momentum nak membantu 50,000 usahawan pada tahun ni, okay? Lepas ni kita nak pergi mana? Sekejap, saya tengah fikir. Kita nak pergi try laksa ikan sekok. Hopefully buka lah hari ni walaupun dia adalah hari Jumaat. Jom kita tengok dulu. Nama dia Berjemaah Makan Coklat. Tak ada bunyi dah. Hari ni kita beli oleh-oleh sikit ke anak-anak, kepada staff, kepada team. Lepas tu ada sikit ke usahawan. Jadi kena bawa balik buah tangan. Sebab kita tinggal lama, jadi balik ni kena ada sikit untuk tanda kenangan. Kita tak lupakan mereka, insyaAllah. Jadi kita dah sampai ni, mereka kata bila sampai hak Langkawi ni, kita kena makan laksa ikan sekok. Jom kita rasa apa rasanya. Mari kita tengok berapa ekok yang ada. Jom kita, jom. Okay deh, inilah dia namanya laksa ikan sekok. Nampak tu ada sekok ikan eh, doktor? Ada ikan sekok, ada telur sebiji. Ini bukan calang-calang eh, doktor. Doktor kan memang dulu kan first apa nama? Posting kan kat Perlis. Posting kat Perlis. So ni doktor tempat memang favorite lah ni. Selalulah datang, selalu datang sini. Kenang-kenangkan diri. Melayan-layan. Yes. Tapi ni laksa first time saya tengok, memang ikan dia sekok. Sekok betul. Bukan sebelah tau. Bukan sekok, dua-dua belah. Okay. So nampak eh pemandangan kat sini, pantai dia cantik. So this is our friend circle kita kan. Puan Katika, suami dia, untuk saya. Kak Di. Dan lain. Di hati. Tapi dia tak ada kaitan sangat dengan hati tu. Dia ada organ lain. Tu memang dikenali ramai superstar, Tokey Bantan, Das Abdul Global. Ini kalau tak kenal
Dekat highway dia gambar. Okey, jom kita makan dulu doktor eh. Okey. Ha, kita dah selesai dah makan laksa ikan sekok tadi dengan minum ayak. Ha, ayak kelapa. Okey. So alhamdulillah dengan pemandangan Bombay dan Barnabas ada saya dapat networking, kita orang bertukar-tukar fikiran tentang strategi business marketing, sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni. So memang best, this is the best networking and circle yang saya ada. Dan sekarang ni kita nak pergi ke Pantai Chenang pula, jom. Okey, tadi kita dah perkenal laksa ikan sekok. Tadi alhamdulillah kita bersantai-santai di Pantai Chenang bersama dengan sahabat-sahabat ni. Tadi sempatlah mengurut kaki tadi dengan abang-abang kat sana. Alhamdulillah dah lega, dapat tidur kejap. Dan sekarang kita dah nak kena check in untuk menuju ke airport. Jom. Terima kasih. Banyaklah saya belajar daripada Om, team apa semua. Terima kasih. Saya pun sama tau. Kalau dia terkasar bahasa ke, tercakap-cakap, kecil hati. Next time janji buat lagi. Tapi betul, terima kasih banyaknya. Memang betul-betul. Terima kasih. Baik-baik tau. Jaga kelakuan sepanjang jalan kau ni. Kita jumpa di KL. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Nak gerak balik dah ke. Okay, kita baru je sampai airport. Kita dah nak bergerak ke Kuala Lumpur dulu sebelum balik ke Keluang Valley Johor. Okay, jom kita check in. Sampai dah, selamat mendarat di KLIA tepat jam 10.30 malam tadi. 5 hari yang sungguh memenatkan di Langkawi tetapi sangat berbaloi. Pada saya, kalau kita tuntut ilmu, 4 hari yang boleh jimatkan mungkin 40 tahun kita dalam hidup kita, bisnes kita. Ini adalah satu pelaburan masa yang sangat saya rasa sangat berbaloi. Okay? So sekarang ni kita nak meneruskan perjalanan pula bersama dengan Team Momentum balik ke Keluang Johor pula. Jom kita. Melalui perjalanan yang jauh juga tadi daripada KLIA. So dah sampai dah di Keluang jam 1.30 pagi ni. Okay, anak-anak semua dah tunggu dah kat rumah. So jom kita tamatkan Rocket Lock untuk daripada Langkawi. Dan terima kasih banyak kepada anda yang follow sepanjang 5 hari saya berada di Langkawi. Kan, terima kasih kerana support dan komen. Terima kasih juga dan tahniah kepada yang telah pun saya pilih untuk memenangi 50 buah buku 4 Turbo Copywriting. Okay, kita jumpa lagi dalam siri travelog saya yang akan datang.